Vaksinator atau petugas yang menyuntikkan vaksin COVID-19 ke Presiden Joko Widodo adalah Profesor Dr. Abdul Muthalib, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan. Dr. Abdul Muthalib juga menjabat sebagai Guru Besar FKUI. Menyerahkan kartu di mana di situ tertulis nomor batch vaksin Sinovac. Jadi vaksinnya tetap Sinovac dan kemudian saya melakukan penyuntikan dibantu oleh perawat saya, Bapak Aib. Dan kemudian saya gosok alkohol seperti prosedur biasa dan saya suntikan. Setelah saya suntik, Bapak tidak merasa sakit sedikit pun. Jadi tidak ada perasaan apa-apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian. Tanpa rasa sakit, kata. Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga. Tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk ya. Menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, Alhamdulillah. Baik, tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Bahkan tidak ada perdarahan sama sekali. Tidak ada ya. Bekas suntikannya.